Assalamualaikum dulur-dulur semuanya. Ketemu lagi dengan Bang Mat dan juga dealer Yamaha Raja Wali Motor Ngawi. Dealer Yamaha terbesar di Kota Ngawi ya dulur. Oke dulur, kemarin kita kedatangan unit. Ada sekitar 15 ya yang datang. Terutama ini kita datang Yamaha All New Aerox 155 connected ya, ini tipe standar. Dan kemarin kita juga datang itu Mi King warna biru, kita ready lagi. Dan ada All New Nmax hitam, terus connected hijau, hijau dog. Dan juga ini Yamaha Gear 125 tipe S warna biru, kita ready ya. Nah, dan kali ini Bang Mat mau menunjukkan yang motor laris, motor Matic Sportnya Yamaha, yaitu All New Aerox 155. Ini yang tipe standar warna merah glossy ya. Untuk harganya sendiri ini di 29.040.000 rupiah ya. Itu untuk OTR kawasan Karisidenan Madiun, terutama Kota Ngawi. Oke, sambil kita review sedikit ya dulur. Untuk di bagian depannya, di bagian batok kepala, ini warnanya hitam bermotif bintik-bintik, dan terdapat emblemnya blue core ya, warna biru dan silver ya. Ini. Dan untuk di bagian visornya ini sangat kecil, berwarna hitam smoke ya, jadi menambah tampilan dari Yamaha All New Aerox semakin keren ya. Untuk handle remnya kanan kiri menggunakan warna silver ya dulur. Dan lanjut untuk bagian dasinya, ini berwarna hitam hitam doff dan juga merah glossy ya. Untuk hitamnya ini bermotif bintik-bintik ya, dan terdapat ini emblemnya garpu tala ya. Nah, seperti ini untuk tampilan dari depannya, merah sampai selebar depannya juga merah ya. Untuk yang warna merah ini terdapat striping di sebelah kiri bertuliskan Aerox berwarna putih dan merah ya, backgroundnya berwarna hitam. Lanjut untuk di bagian lampunya, ini sudah LED, jadi terang, lebih terang dan juga awet ya dulur. Dan terdapat lampu DRL, nah ini sangat keren sekali ya. Dan untuk lampu senya sendiri itu terdapat di bawah, nah ini kanan kiri. Untuk lampu senya sendiri ini masih bulam ya dulur, jadi belum LED untuk lampu senya. Lanjut untuk di bagian pengereman depan, ini sudah cakram. Dan palangnya ini 6 berbentuk V. Nah, ini dengan ukuran ban 110/80, ringnya 14 ya. Jadi ringnya lebih besar daripada punyanya Yamaha All New Nmax ya. Untuk bannya sendiri ini sudah tubeless besar ya, jadi sangat nyaman bila digunakan di jalan aspal maupun yang masih bergerunjal ya tentunya. Nah, dan lanjut lagi untuk di bagian sayap sampingnya, ini berwarna merah juga, terdapat tulisan Yamaha berwarna putih dan stiker yang membentuk huruf X ya. Ada kombinasi warna hitam, merah dan juga putih. Ada bintik-bintiknya. Nah, ini sangat keren sekali ya. Dan di belakangnya ini ada hitam glossy ya. Nah, ini. Jadi merah glossy dan juga hitam glossy. Dan untuk tampilan dari sampingnya seperti ini. Sangat keren sekali ya, dulur. Untuk di bagian tengahnya ini berwarna hitam glossy, terdapat stikernya atau strapingnya
Aerox ya, berwarna putih dan juga merah ya. Nah, seperti ini. Sangat keren sekali dan terdapat tulisan VVA, Variable Valve Actuation, dan tulisan liquid kulit ya. Ya, seperti ini. Untuk di bagian belakangnya ini berwarna merah glossy juga dan terdapat tulisan Aerox berwarna putih. Ada garis-garis merah. Backgroundnya berwarna hitam ya. Dan ini terdapat cowakan. Nah, seperti ini. Ini seperti behel, jadi bisa untuk pegangan. Nah, ini cowakan ya. Seperti ini. Untuk di bagian lampu belakangnya, ini sudah LED. Sangat sporty sekali ya. Lancip dan juga sporty ya. Untuk lampu saya sendiri terpisah. Ini masih bohlam ya untuk lampu senya. Dan terdapat lampu penerangan plat nomor. Nah. Untuk shock belakangnya, nah ini belum menggunakan shock tabung ya. Jadi masih biasa. Yang menggunakan shock tabung itu yang di tipe S ABS ya. Dan untuk ban belakangnya ini sangat besar sekali. Ini berukuran 140/70, ringnya 14 ya. Jadi sangat besar dan gambot sekali. Jadi sangat nyaman tentunya. Lanjut untuk bagian mesinnya sendiri, ini sudah berkapasitas 155 cc dengan pendingin radiator ya. Jadi sangat bertenaga sekali. Lanjut untuk di bagian pengereman belakang. Nah, ini masih tromol ya dulur. Jadi untuk Yamaha All New Aerox di tipe standar maupun ABS, pengereman belakang masih tromol ya. Jadi belum menggunakan cakram. Dan untuk di bagian CVT-nya seperti ini. Tidak terdapat kickstarter atau selah-selahnya ya. Jadi starternya elektrik semua. Seperti ini untuk tampilan fullnya dari belakang. Monggo bagi dulur-dulur yang ada di kawasan Karesidenan Madiun, terutama Kota Ngawi, bila ingin membeli motor baru Yamaha, langsung ke dealer Yamaha Raja Wali Motor Ngawi ya. Dan apabila dulur-dulur jauh, bisa langsung saja telepon atau WA di nomor yang ada di deskripsi. Nanti biar kita yang datang ke rumah dulur-dulur semuanya. Dan bagi dulur-dulur semuanya, jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, di like dan di komen ya dulur. Biar Bang Mat semakin bersemangat dalam memberikan info-info terbaru tentang motor baru Yamaha. Dan Yamaha All New Aerox yang tipe standar dibanderol di harga Rp29.040.000 ya. Itu untuk OTR kawasan Karesidenan Madiun, terutama Kota Ngawi. Oke, terima kasih dulur-dulur sudah menyimak video Bang Mat. Jangan lupa simak terus video Bang Mat selanjutnya. Terima kasih dulur-dulur. Assalamualaikum.